Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu unit lagi Elf NKR tahun 2014 garapan karoseri New Ling Ling. Ini karoserinya Adi Putronya Jawa Barat ya teman-teman. Ini Elf tahun 2014. Nah, ini rencana mau dijual oleh pemiliknya. Oke, mari kita lihat-lihat eksteriornya. Kita lihat secara dekat. Untuk cat ada sedikit yang perlu perbaikan ya teman-teman, seperti ini. Ini juga sudah ada yang sedikit pecah, maksudnya pecah dempulan begitu, maksudnya seperti ini. Sedikit-sedikit pocok-pocok itu. Terus ini juga perlu penyepetan, pengecatan ulang sedikit. Kalau untuk yang lain kayaknya masih rapi. Ini bekas tempelan itu teman-teman, kir itu teman-teman. Seperti ini. Terus untuk ban masih bagus teman-teman. Masih utuh. Masih bagus. Oh, yang depan sedikit sedikit agak gundul ya teman-teman. Ini kalau diperkirakan itu yang depan sekitar 70%. Kalau yang belakang ini masih utuh ini teman-teman. Max Miller 95%. Ini bodi ada yang sedikit seperti ini teman-teman. Mungkin untuk bodi ada yang sedikit rehab ya teman-teman. Untuk kaca, loket, sliding seperti itu. Dua sliding ya, kanan kiri, saya sebelah kiri, depan belakang sliding. Kaca film nih gelap, kayaknya 80%. Wah, ini kotor sekali teman-teman nih. Harusan buat trip teman-teman. Wah, ini joknya natanya kok amburadul begini teman-teman. Untuk AC-nya, AC ducting lurus di tengah seperti ini. Cover jok masih bagus semua teman-teman. Wah, itu untuk ini kemarin buat jualan donat teman-teman. Untuk lokasinya ini di Kulon Progo ya teman-teman. Karoseri New Ling Ling. TV ada. Untuk dinding dog trimnya masih bagus. Oh, ini teman-teman sudah ada yang hilang sedikit. Oh, ini kemarin buat jualan donat teman-teman. Kursi baris belakang dilepas. Nanti ada di sana. Ini untuk harga, ini yang punya cuma minta untuk kembalikan DP teman-teman. Kembalikan DP 70 juta. Ya nanti untuk lebih jelasnya nanti Jabri aja ya teman-teman. Jabri aja, nanti kita tanya jawab di WA aja nggak apa-apa, atau di kolom komentar juga nggak apa-apa. Untuk harganya cuma minta balik DP 70 juta. Ini untuk yang punya lagi ngambil pesanan teman-teman. Jadi kita nggak bisa nemoni ini teman-teman. Ini dashboardnya agak sedikit kotor teman-teman. Kita coba AC-nya ya teman-teman. Kita coba AC. Ini untuk New Ling Ling, misalkan AC-nya biasanya di samping kanan setir nih. Nah, ini teman-teman. Nah. Ini teman-teman. Terus ini kayaknya teman-teman. AC lumayan dingin ya teman-teman. Cuma baunya agak pengap. Mungkin ini cuma lama nggak dibersihkan teman-teman. Mungkin karena
kemarin jarang ngetrip ya karena masih pandemi. Mungkin cuma ngetrip 1-2 kali untuk trip lemperan teman-teman. Untuk atapnya mungkin sedikit bersih-bersih ya teman-teman, seperti ini kotor nih, spray jamur nih teman-teman. Nah seperti ini perlu dibersihkan. Mungkin PR-nya cuma nyalon. Untuk mesin halus ya teman-teman. Terus untuk kilometer itu sudah 211 teman-teman. Oh ini AC dingin teman-teman, AC-nya sudah dingin. Untuk AC dingin ya teman-teman. Oh ini PR. Cover jok. Cover jok driver. Covernya sudah sedikit amburadul teman-teman. Kita cek langsung ke mesin aja ya teman-teman. Mesinnya bagaimana, kering atau enggak. Kita buka saja langsung seperti biasa. Cek mesin, kita buka seperti ini. Oh ini kita ceklekan dulu. Ini saya lagi-lagi enggak bawa tukang shooting teman-teman. Waduh, mesinnya bersih, kering. Kita buka tutup olinya, bawa rasa apa enggak. Seperti ini, saya ngecek elok biasa seperti ini teman-teman. Kalau keluar rasa berarti sudah ngobos. Kalau belum keluar rasa berarti masih oke. Oh masih bagus teman-teman. Masih bagus, belum keluar rasa. Ini masih halus ya, masih normal. Ini cuma minta balik DP. Nanti untuk lebih mantepnya, lebih jelasnya, japri-japrian aja nggak apa-apa. Hanya jawab di via WA atau bisa komen di kolom komentar aja ya teman-teman. Wah ini ada yang ganjel teman-teman, sabuknya pengaman teman-teman. Ya, udah. Ini kita ambil dulu teman-teman. Udah nanti kita benahin nanti aja. Kita cek yang lain. AC jambul di atas seperti itu. Itu unitnya di atas ya teman-teman. Asli di atas itu. Oke monggo buat teman-teman yang minat, saya japri ya. Oke sekian video dari saya, semoga ada yang minat nanti. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.